Halo sahabat petani lover, assalamualaikum dan selamat siang. Hari ini saya berada di tempat pembibitan jamur tiram ya teman-teman. Lihat banyak sekali. Saksikan terus video saya teman-teman. Sahabat semuanya, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel saya, Tani Lover 82. Semoga sahabat-sahabatku dan teman semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya berada di tempat budidaya jamur tiram, ya teman-teman. Ternyata jamur tiram ini banyak jenisnya ya teman-teman. Mulai dari warna abu-abu, tiram putih, coklat, dan juga emas. Masing-masing tentunya mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya teman-teman. Dan juga jenis yang bisa dikonsumsi, dan ada juga jenis jamur yang tidak bisa dikonsumsi atau beracun. Selain itu, jamur tiram sekarang bukan lagi bisnis yang asing ya teman-teman, di telinga bagi banyak kalangan. Kebutuhan akan jamur tiram ini selalu tinggi ya teman-teman, karena disukai semua kalangan masyarakat. Bahkan kuliner makanan dari bahan jamur juga semakin banyak saja peminatnya untuk konsumen. Tempat jamur tiram ini memang harus memperhatikan sekali ya teman-teman, suhu dan kelembapannya, karena namanya jamur ya harus tetap lembab. Tempat jamur tiram ini sangat luas ya teman-teman dan berak-rak ya, karena untuk tempat jamurnya. Dan ini semuanya tidak tumbuh karena tadi sudah dipanen katanya. Lihat teman-teman. Ikut metik satu. Saya senang ya teman-teman di sini ikut metik juga. Lihat teman-teman. Jamurnya cantik-cantik, bagus-bagus ya teman-teman, seger-seger semuanya. Tuh. Tak iwangi, Mbak. Senajan sampe sing tak gedhi ngene ya. Jadi nak dengono ya pengen ngene iki. Goreng ndak njaluk ombo ya. Tiap hari mesti. Oh, tiap hari ya, Mbak? Iya. Engko ketok cek cilik nomo wis gedhi. Wis mlekro. Cepet ya jamur iki. Wis tak peki jamure, tak sah foto. Nggih, kula panen iki. Aku melu panen. Senajan ora melu nanggur. Kae lho. Aku panen ngono. Foto nendang, foto ora. Ya Bu, kae Bu fotone Bu. Aku tak aku wis. Oh, adem go ne. Seneng ne. Iki pedate anu ngono disiram ya, Pak. Iya. Iki ngi wonengen metu isine kabeh, Pak ne. Wonengen kabeh harus dipetem, Mbak. Yang satu layu. Oh, ngono, Mbak. Lah wingi wonengen enek no. Iki gede.
biasa. Yo, Mbak. Pengen biasa niki. Kene kene tak bawa niki. Glodeglok, yune. Iki iki. Salah-salah. Mbak. Mana eman? Nak aku mana eman? Di. Wong ajane ngakon aku kok, Pak. Wes kadung. Ndak iso aku ya gelem dadi karyawan. Lah iya. Wes kadung ngepek. Panen, guys.